harus lihat kerannya. Ini kalau mau. Astaga. Ini kalau mau shower ke atas. Terus ini air dingin panasnya. Diputer gini ini dingin. Ini panas. Terus ini tuh nyangkut. Kalau mau lebih panas ini harus pencet terus. Jepang, literal karet Jepang. BTW aku pakai baju cecaku karena aku gak bawa 4 baju, aku cuma bawa 3, jadinya kurang 1. Hari ini kita mau ke Tokyo lagi. Rubber band. Breakfast strawberry gede. Jadi aku udah makan sushi 3 sama burritonya gak enak, jadi aku makan dan kentang sedikit kan jam. Tapi enak banget rasanya, rasa jus stroberinya. Kalau makan permen rasa stroberi, nah ini the super strawberry. Aku harus kasih yoko-yoko ke lutut aku karena lutut aku mulai sakit. Kemarin tuh kaki aku yang sakit. Sekarang kakinya udahan, mendingan lututnya. Kira-kira kita tuh setiap hari jalan 50.000 langkah. Fix 50.000 langkah. Sakit banget. Kalian kalau ke Jepang beli ini, yoko. Ya, itu gak jastip sama kita, tapi kita udah pulang pas kalian nonton. Jastip sama orang lain. Sumpah, kayak literally pas aku pakein, bagian aku pakein ini sakit hilang. Kayak gak bohong beneran. Cheneksha persis sama kayak aku kemarin, guys. Check out, we're going to Tokyo. Orang gila dasar. Guys, hujan besar. Jadi dingin kaki aku yang dikasih yoko-yoko. Guys, pinggangku ngilu lagi, kurang minum. Kita lagi nunggu Cheneksha beli JR. Beli tiket Shinkansen. Aku gak sabar mau duduk di Shinkansen. Kita naik Shinkansennya 3 jam guys. Kayaknya aku mau tidur aja deh. Ngedit dulu, bentar abis itu mau tidur. Guys, kopinya Cheneksha tumpah. Itu punya Cheneksha guys. Dia bohong. Gak guys, bercanda. Ini anginnya parah banget. Paling mau aku malah kebalik ini. Hah? Oh iya. Guys, itu the famousnya hilang. Woi. Nggak kerekam lagi, damn. Lagi. Kayak gini. Pakainya gini. Oh gini, keanginin lagi. Iya, makanya udah jalan. Balik cepat, tanganku nggak ada. Baru aku bilang, cie payungku kayaknya mau kebalik, tiba-tiba kebalik. Kalau udah kena angin, kamu tahan begini. Aku pikir dari mana? Aku pikir anginnya dari depan. Pas aku ke depanin anginnya dari belakang, langsung kebalik. Cheneksha gak sadar gitu di belakang. Zium. Panci gue ya, geng. I'm a damn tourist. Cek angin lagi, cek. Ini bahaya. Tadi mata anginnya salah. Cek. Oh, ini di bawah. Crow. Parah, windy-nya keterlaluan. Kita nyari makan guys. Oh my god, kamera aku basah. Ganti baju. Tau gak guys, ini legwarmernya aku bikin hamin 3 pergi ke Jepang.
Perlahan. Ya udahlah, gak usah pakai payung lagi. Orang udah pernah gak pakai payung karena angin. Mana hujannya? Woi, woi, aku kedorong angin, sumpah. Guys, pertama kali saya menemukan kucing di Jepang. Kucingnya gemuk. Guys, ada Indomaret di sini. Lihat Indomaret. Indomaret tapi bohong. Kita menemukan jalan yang semuanya Korea. Lihat. Korean Street. Pergi ke Jepang bonus Korea sedikit. Aduh, kok kasih kos kaki Fanta. Iya, lucu. Itu lucu banget. Ada muka Zayan enggak ya? Kita mau cobain ini yang terkenal. Guys, kita keluar Hachiko Gate. Kalian lihat, first time I'm gonna see Hachiko. Guys, ada gacha yang cuman kayak gak ada yang suka. Itu apa, es krim Yakult, Jack? Oh my god, puding Yakult. What the? Guys, ini Shibuya. Oh my god. Cek, ini train station yang mereka masuk kan? Yang mereka ketara terus tiba-tiba udah sepi. Oh my god, keren Cici. Hachiko pakai selempang sekarang. Guys, kita mau balik lagi. Ini kamu kasih aku. Kamu kasih aku tasnya biar fotonya bagus. Aku udah dapet, guys. Kalau ada merah. Oh my god. Cek, ini orang apa, Cek? Ninja. Depannya dari depan. What? What technology is this? Kita mau cari katsu midori sushi. Mendation from Kak Jerome, katanya enak. Pesannya lewat sini. English ya, Pak? Chongwon. Tuna salad, terus ini ada chicken something. Pesannya yang kulit tahu, aku suka banget di Jakarta. Sama ini telur. Guys, kita bisa bikin matcha sendiri. Ini matchanya. Kita pesen ini, telur salmon, karena di Indo nggak ada. Ada nggak sih? Nggak pernah makan. Sushi yang kayak restoran pertama aku di Jepang. Let's go! Kayak cheese gitu. Tapi telur ikan. Jadi kemas. Kalian pesan nggak pilih ya? Nggak pilih, nggak pakai bakso, nggak pakai wasabi ya? Bisa pilih nggak pakai wasabinya? Aku nggak tahu ada pilihan gitu. Dalamnya ada wasabi, I hate wasabi. Sweet potato karena? Hah? Ada mulutku typo ya, masih mau apa telurnya ya pahit. Iya, kejunya agak.
ada rasa. Iya, kejunya. Guys, kejunya yang kayak bau wasabi. Tapi udah tetap aku makan karena aku udah beli, lihat nih. Cara dia keluar. Guna salad yang nempel jadinya hancur. Barusan kok nggak cara ambil bilnya gimana? Dia kayak pakai alat terus dia gini dong, cuma di scan doang begini. Bahkan nggak zrut gitu loh, cek. Cuma di tap tap gitu gini, doang. gini doang. Sih kita kayak tiba-tiba dia keluarin bil nih. Is this innovation? We're in a different world. Hujannya deras banget guys, lihat tuh. Berat hidup ini. Oh. Bedek Jepang. Itu bukan bedek deh kayaknya. Bukan itu mobil. Kita mau ke Asakusa. Sekarang eskalatornya kayak rata dulu. Habis itu turun lagi. Kocak banget. Wih, turun lagi. So cute. 2000 years later. Sudah guys, sudah tutup ya agaknya. Iya, udah malam. Tapi nggak apa, yang penting ngeliat ke sini. Ngambil fortune. Kiosnya ininya ini lucu banget. Kayak gambar-gambar gitu, nggak putih doang. HP Cece aku dua-duanya baterai habis kecuali HP aku. Oh, ini. Kremia yang aku mau habis. Arigato. Okay. Guys, ini aku pegangnya susah banget kameranya, bro. Aku udah coba, ini enak banget, please. Udah maca kayak kerasa banget. Berikin. Terus ya, yang vanilanya kayak susu banget. Ya. Duh, kamera aku tuh nggak boleh basah, tapi ini kena basah. Terus. Nyam. Bye guys, aku simpen kalian dulu. Kalau enggak, kalian rusak. Ini masukin 100 yen. Iya. Kita mau ambil lock, nanti kayak buka. Oh, ini dapat nomornya ya? Shawu. Ini berarti 4-nya. Aku dapat nomor 75. Aku dapat bad fortune. Damn. Kamu good ya? Good fortune. Oh my god, ini aku di Jepang. Damn, it's true. Regular fortune. Guys, aku mau ambil fortune kedua kalinya karena aku dapetnya bad. Oh, make a wish deh. Takut, bro. Sampai ini bad fortune, aku udah gak percaya sama ginian. Sakit. Ada harapan. Ada harapan di antara ini semua. Let's stop to hurt your heart and gimana kalau yang bad kamu gantung sekarang? Iya, sebelum ini pegang sebelah. Aku udah punya bad feeling bakal dapetnya yang bad fortune lagi. Taunya semua fortune. Ada harapan. Guys, aku mau spice-nya level 4. Gak ada ingat. Guys, tapi ini bukan nasi putih. Chicken atau pork? Rasanya kayak nasi aja ya.
Aduh, adek ini lucu banget, adek. Rain City Night. Kita mau ke stasiun tuker tiket untuk besok mau ke Alpine. Terus jalan-jalan deh, shopping. Guys, aku jalan keluar karena aku mau nyari minum. Minum kita ketinggalan. Kita beli di kios aja, let's go. Oh my gosh. Got it. Tapi hujan di sini. Tapi enggak tahu kenapa hujan di sini kayak enggak kotor loh beceknya loh. Guys, ini hujan beceknya tuh bersih banget. Ya, kaki aku jadi putih. Tuh. Putih. Iya, tapi aku tadinya hitam jadi putih gini, guys. Kita mau ke ABC Mart cari sepatu. Branded tapi kayak lebih murah. Nah, jadi guys, tutup jam 9. Kita nyampe sana langsung jamnya berubah 9.00. Bro, kebakaran di sini. Seru banget, bro. Orang yang di atas gimana ya? Oh my god, serem. Orang deket banget sih. Jangan, sumpah aku takut dia meledak kita kena. Sumpah, aku takut banget soalnya kayak lagi hujan ribet banget ya. There's what tourists do. Kayaknya dia lagi menelusuri deh, Ce. Aku pengen gacha. Guys, lucu banget. Aku pengen beliin Jesse ini sama Cheryl karena mereka suka doggy. And I want one for myself. Oh my gosh. Guys, ini lucu banget. 300.000. Bagus, coy. Ih, mau yang putih sih, aku sukanya. Look what I found. Hair styling stick. Jadi kayak rambut-rambut aku ini tinggal kayak diginiin deh kayak hairspray, tapi bukan hairspray. Kenapa sama ininya, Cie? Berat lagi nih. Beli akuarium. Guys, lucu banget, lihat. Beran berfungsi, makanya 500.000. 600.000 bahkan. Ah, lucu. Damn, I fell. Guys, aku mau beli isi Instax buat aku, tapi kayak... Bro, masih semuanya. Ini temennya Kirby kan? Temennya Kirby lucu banget, guys. 100.000. No, my socks obsession. I cannot. Totoro. Guys, ngantrinya 3 lantai, semangat nih. Kita mau turun cari makanan. Sumpah toko ini tuh ramenya. Damn guys, boncos. Oh no, girl. Kayaknya dia udah ngomongin buset nih turis. Guys, kita mau balik hotel dan masih hujan dong, hujannya awet banget. Guys, kayaknya itu ada korban meninggal deh, serem banget di bawah. Itu. Itu Argo. Guys, kita boncos hari ini. Pulang Jakarta aku nggak mau keluar rumah. Aku di rumah aja. Guys, kita mau ke Savile beli minum, terus kita mau ke convenience store apapun yang ada dekat sini untuk cari delivery baggage. Ya, dan aku challenge, aku mau pakai topi alien ini karena pas di Disneyland aku nggak pakai karena belinya pas pulang. Guys, hujan banget guys. Cek mobil. Sampai sebenarnya. Iya nih, harus sepatu aja. Sendalku copot. Kita menemukan 7-Eleven yang bukan di maps, tapi ya udah kita pergi aja ke sana. Sendalnya tuh licin kayak kepleset dari kaki kita, guys. Itu dia. Ini jam 1 pagi, betul guys. Ya jam 1 pagi rame sumpah, kayak enggak jam 1 pagi. Kayak jam 9 malam enggak sih? Nah, kalau udah kering enggak licin, Ce? Excuse me, do you
accept baggage delivery to Narita Airport? Still no English. Do you accept baggage delivery to Narita Airport? Baggage? Yeah, baggage delivery. Sevel yang tadi kayak dia kurang mengerti gitu guys, jadi kayak susah communication-nya. Jadi kita mau ke Sevel yang ini, semoga ada orang yang bisa fluent English. No way. Ini yang ini susah dicari tau katanya. Deliverynya gak bisa. Yakultnya ada tapi duitnya gak ada. Guys, ini banyak banget orang mabok. Tadi ada yang jalan nih kayak sempoyongan, kayak literal sempoyongan, coy. Mission fail, kita tidak mendapat pengiriman. Tapi kita the good side, kita dapat info Yakult di mana dan kita ketemu air minum. Ceh, good news. Ketemu Yakult.